Assalamualaikum. Hari ini untuk views second model, kami akan buka radiatornya. So model ini dah sama macam first model. Kalau yang second model ni kita ni paksa buka bumper dulu baru dapat ni buka yang punya radiator. So langkah pertama kita ni buka bumper dulu, semua klip atas ni buka dulu. Lepas klip ada skru bawah sini. Okey. Ini buka skru bawah, saya skru. Dan di bawah buka klip. Ada klip. Okey, tadi buka dulu dia punya bumper. Okey, bumper pun sudah buka. Dan seringkan dulu bumper. Okey. Next. Buka frame atasannya. Sini skru 12, sini buka clip 12. Kita buka semua dulu. Okey, kita cari position lah. Okey, sini buka ni skru 10, bukan 12, buka 10. Sini buka dulu ni. On, buka clip pun boleh. Kalau anda buka skru, buka clip saja. Manik clip 2 plastik. Ini mesti bukan 10. Eh salah. Okey. Clip clip sana dulu. Ada clip. Mana? Masih drive. Kabel saja tu, terus tarik dulu kabelnya, tarik sikit supaya dapat sasana sana lah, tarik ke atas. Okey, simpan siring. Okey, next saya nampak sudah punya radiator. So, tadi cabut hose, hose bau atas, hose bawah. Biar laju. Ini berapa ya? Buka siap. Okay, kami buka ni. Apa ni namanya? Bukan ni. Ni buka soket kipas. Dua hose lagi bawah. Hose yang daripada zoom lo. Next, kami buka dua hose ni. Satu dan dua, dua hose sama hose tangki yang atas yang ada termostat. Sekarang kita buka klipnya nih.
Oke, ini bukan dulu. Manusia. Oke. Dua host bawah sudah buka, host ayat yang bawah sudah buka. Kita lagi buka game sini. Untuk berapa? Spread kan? Bisa. Bisa. Oke. Sedang kosong. Oke, angkat. Kalau ikut tarik ke atas, lepas ke gitu. Oke. Oke, sandarkan dulu. Alright. Data second mudah sedikit saja. Oke, baik kan, kamu panasnya, panasnya lepas, iya lepasnya saya kan. Oke. Bisa jan atau hari ini cara membuka radiator, cara membuka kipas, buka bumper untuk second model. Terima kasih. Assalamualaikum.